Kok lo stres kayak gitu sih? Dia kena kanker otak. Hah? Gua kan tadi udah bilang minta maaf. Dan gua gak sengaja. Ya lo harusnya minta maaf sama Mariam dong. Sebenarnya siapa sih yang mau ngasih gua bunga? Gua, Mar. Oh. Ya bunga gak penting lah. Yang penting hatinya tulus, jujur, dan gak pernah niat punya selingkuh. Aku sayang sama kamu, Mel. Kamu juga kan? Dan gue mau minta tolong sama lo. Lo mau kan pura-pura jadi pacar gue? Gue mau bicara sama lo. Sorry, gue lagi sibuk. Kalau mau, ngomong sama cowok gue aja. Mar, tolong jelasin ke gue, kenapa lu ngambil jalan pintas kayak gini? Jalan pintas apa sih? Gue gak ngerti. Lu tuh gak ngasih kesempatan gue buat ngejelasin soal Amel. Dan sekarang lu sama cowok lain. Lu tau gak sih perasaan ke gue ke lu kayak apa? Gue udah capek deh. Selama ini lu bilang sama gue kalau lu sayang dan perhatian sama gue. Tapi kenyataannya, kelakuan sama omongan lu tuh beda. Emang gue berbuat apa sih? Amel itu... Ini gak ada hubungannya sama Amel dan gue gak peduli sama dia. Tapi kelakuan sama tindakan lo yang ngebuktiin semuanya. Janganlah, Day. Jangan pernah mainin perasaan orang kalau lo gak mau dimainin. Jadi lebih baik sekarang lo pergi dan jangan pernah temuin gue lagi sebelum lo bisa buktiin kalau tindakan sama omongan lo itu sejalan. Ada nenek-nenek tuh. Kasian juga. Gue bantuin ah. Nek, hei, mau kemana, Nek? Mau ziarah ke kuburan laki gue. Saya anterin ya. Alhamdulillah. Hari gini masih ada orang yang baik sama nenek-nenek. Ya iya, saya emang baik, Nek. Naik apa, Bang? Naik odong-odong, Nek. Bayar nggak, Bang? Wah, kagak bayar. Gratis buat nenek-nenek jompo mah. Hitung-hitung saya ambil pahala sama berkahnya. Apa lo kata? Gue masih sehat, lo kata jompo. Eh, maaf, Nek. Enak aja ngomong gue. Maaf. Nek. Masih aja nyolong. Apa udah, Bang? Siapa yang nyolong? Lah ini buktinya. Ini punya saya. Oh. Emang lu udah gak ngenekin lagi, Pri? Udah kagak, Po. Dipecat nih malah Kimpo yang sadis bengis. Jadi kena karirnya mampet. Mendingan naik odong-odong. Bisa jadi pilot. Alah, gaya lo jadi pilot. Paling juga Sapri pilot nyolot. Yeay. Dia keke. Lihat aja ntar, Bang. Nih. Ayo, hasil dari odong-odong. Ayah beliin mikrolet buat persaingan sama abang. Nyaingin gua, gak bakalan lu bisa ngumpulin duit banyak. Gak bakalan bisa lu beli mikrolet. Paling lu juga dengkul lu copot gara-gara ngenjot nih odong-odong. Ngomong mulu. Kurang ajar lu. Mama. Ini anduk gue nih. Kirain elap. Pantes aduk abang bawa amis. Nih, mendingan anduk saya nih, kata Mbah Dukun, nih, anduk penglaris kalau dilap-lapin ke odong-odong. Penumpangnya pada banyak. Musyrik namanya tuh. Enggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Ye, tahu. Oh, serba salah gua. Enggak usah bener aja diomelin mulu. Naik lagi ah. Pergi lu. Kalau perlu enggak usah balik lagi ke sini. Iya, cerewet.
Ya lagian gimana nggak pegel, abang tadi mukulin Sapri terus, kasihan tahu bang, itu kan ada Saro. Oh iya? Yeah. Iya? Yeah. Gua nggak nyangka, Cos. Mariam bisa gampang jatuh cinta sama Riko. Padahal gua tahu dia tuh tipe cewek yang sulit dideketin. Ya mungkin Mariam tahu kali, kalau udah jadian sama Amel, mungkin jadi dia bisa kayak gitu. Lama-lama kayak gini gua bisa stres, bisa gila. Ya jangan dong, lu kan sering sholat. Ya gimana dong? Proyek kerja gua belum dapat. Terus keuangan gua udah nipis. Lama-lama gue bisa jual motor nih. Ah, gue ada ide. Kenapa lu gak minta sama bokap nyokap lu yang ada di luar negeri sono? Eh, gue udah janji. Kalau gue gak bakal bergantung sama orang tua gue lagi. Terus gimana dong? Ya, gue akan berusaha semaksimal mungkin. Ya udah Gi, lu pulang ke sono. Biar gue doain, lu mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak ya. Iya, makanya lu banyak-banyak sholat. Doain gue juga. Yeah. Bayar. Woi. Waduh. Songong. Waduh. Emangnya enak ditinggalin penumpang. Biarin. Penumpang pergi, gua Amal, tau gak lo? Emangnya lo serius nyari duit? Siapa yang nyari duit ya dia? Orang nganterin anak-anak keliling kota, ya gak? Nih mobil gua musiknya gede, nggak kayak lo kecil. Ya. Musik apaan? Ada juga musik dari odong-odong gua. Pergi nggak lo? Pergi nggak lo? Kita jenakin rame-rame. Gua bilangin yang Saro lo, gua nggak kasih makan. Ya keki. Beraninya main keroyokan. Ngapain sih kamu kesini? Aku kan mau kerja. Kamu pulang aja, Gi. Enggak, Amel mau ikut abang bantuin cari duit. Emang bisa? Yeah, lo nggak tahu. Gue tuh banyak kenalan orang yang punya proyek besar. Dan dia bakal masukin Bang Badai jadi subkontraktornya. Nggak usah, Mel. Mendingan kamu kuliah aja. Ih, enggak, Amel mau ikut. Emang kenapa sih? Abang malu ya jalan sama Amel? Masa sama calon istrinya malu? Nah lo, dalam tuh. Kalau abang larang berarti abang nggak sayang sama Amel. Iya kan, abang nggak sayang kan sama Amel? Udah dai, terima aja, ikutin aja sih. Lo tahu sendiri kan. Yaudah, kamu boleh ikut. Nah gitu dong. Ya udah, kita pakai mobil Amel aja ya. Kita naik motor aja ya. Ih, kenapa sih bang sekali-sekali pakai mobil Amel? Oke deh, yuk. Ah, motornya gue pinjem nih. Kadai. Kali-kali, Dai. Mejeng dulu kita. Jangan lu gadein ya. Kagak, nang aja. Ya. Salah jalan sama si dia. Mar. Gue tahu apa yang lagi lu pikirin. Gue lagi gak mikir apa-apa kok. Jangan bohong deh.
gue sendiri ngerasain kok kalau lo masih ada hati kan sama Badai. Enggak. Cowok itu udah terlalu sering nyakitin gue. Ya tapi lo gak bisa ngapain Badai kan? Justru gue mau minta tolong sama lo. Bisa kan bantu gue buat ngelupain Badai? Bisa kan kok? Iya. Iya, Mar. Tapi ini juga gak gampang buat gue, Mar. Pasar minggu. Yuk, Bu, naik, Bu. Buruan, mau berangkat nih. Iya dong. Minggu. Pasar minggu ya, Pak? Yuk, Ibu, naik. Minggu. Nek, diatur ya. Anaknya di pangku. Yang badannya gede, tahu diri aja. Geser, 42. Waduh. Warung tuh. Waduh, curut makannya lahap bener. Jadi honger, makan ah. Neng, mie rebus satu. Tunggu bentar ya, Bang. Yang pedes ya. Waduh, makan, tapi napas. Iya, Bang. Ini, Bang, mie-nya. Makasih ya. Bang, cepetan nih, udah penuh penumpangnya. Ayam tengah lagi makan ya. Jangan kelamaan, Bang, gerah banget nih. Ya elah, orang kerja juga perlu makan, tunggu aja. Ya udah cepetan. Sepi banget sih nih, pada kemana ya? Deh, stop. Ada apa sih, Bang? Mau naik odong-odong abang? Enggak ah, odong-odongnya jelek kayak abangnya. Waduh, Bu, bilangin sama anaknya, ngomong jangan kayak gitu. Emang odong-odong abang jelek? Aduh, sama aja, ibu sama anak. Cabai 20 biji kalian ya? Pedas. Bang Markum tuh. Bang, narik bang. Makan. Narik. Bang, penumpangnya penuh tuh. Banyak duitnya dong. Iya dong. Gua sebentar aja narik udah dapat 11 juta. Hah? 11 juta? Banyak banget. Ya emang loh. Abangku yang paling ganteng. Bang, odong-odong gua sepi. Si makan gua ya. Wah, lu ada maunya aja bayar-bayarin gua. Emang lepasin. Keringetan nih. Ya bang, makan lapar bang. Mau makan? Silahkan duduk deh, Sapri. Sungguh nih. Asik. Mumpung lagi baik gua malu nih. Makan nih. Pak, pesen mie rebus 2. Kopinya 2. Sama es teh manis 2. Ya. Yeah. Pesen banyak-banyak sama satu aja. Apa-apa, lapar. Gua makan dari pagi. Pak, cepetan, bro. Udah gak tahan nih. Orang pesapi sih, lu makan banyak banget. Abang gak nambah, Bang? Apa? Banyak. Wah, dateng nih, Bang, kopinya. Oh iya. Minyak mana? Cepet, Pak. Lapar banget nih. Masih ada sisa, mayan. Mie, Bang. Mie-nya. Oh iya. Makasih, Pak. Banyak dia. Oh, iya. Penuh penumpang gua. Ini sih diem aja lu. Kita berangkat. Sip. Tarik. Aduh. Adang-adang gua mana nih? Abang! Adang-adang gua itu bang! Abang! Adang-adang gua apa?
kamu tunggu di sini ya. Ih, tega banget sih nyuruh aku nunggu di sini. Jangan rewel deh, Mel. Jadi pacar tuh harus nurut. Kamu duduk manis di sini. Nanti kalau ada yang godain kamu, jangan mau. Nanti aku cemburu loh. Iya, sayang. Ya udah, aku doain ya semoga kamu sukses. Ya udah. Aku ke dalam dulu ya. Bentar ya. Lega. Lagi ngapain, Bang? Habis pipis yang kebelet. Emang ini bapak-bapak mau naik odong-odong ya? Tanya aja tuh. Kagak, Bang. Kita berdua itu kagak mau naik odong-odong. Tapi mau minta duit lo. Serahin ke kita berdua. Kalau kagak, pala lu gua getok. Waduh. Emang pala saya ikan betok? Eh, dia pakai bercanda lagi kayak pelawak. Eh, kita-kita ini pakai anting itu tandanya preman, tahu? Oh, ini berdua kembar. Namanya Parman, ya? Bukan Parman, Om. Tapi preman. Preman sadis tukang bunuh orang. Cepet lu serahin duit lu. Dengar kagak? Teman gua bilang preman. Preman sadis. Mampus. Tahu nggak? Aduh, abang-abang, saya seharian genjot odong-odong belum dapat duit. Swear. Oh, kali. Banyak kok. Dapetin di sini, Kang. Geli-geli. Aduh, sampai geli-geli ikan lagi. Aduh, geli. Ah, mau canda nih. Aduh. Sono. Kabur lagi, yuk. Mudah-mudahan hari ini dapat order banyak ya. Ya, mudah-mudahan ada yang telepon ya. Aduh, Cin, dia ngapain sih pakai turun ke jalan cari order beginian lagi? Soalnya gue lagi butuh uang, Mas. Minggu ini harus bayar cicilan mikrolet. Aduh, itu kan bokap lo itu kan narik. Emang gak ada hasilnya apa? Justru itu, pendapatannya lagi minim banget. Daripada nanti mikrolet diambil sama showroom. Iya juga ya. Repot deh kalau begini jadinya. Makanya gue harus cari uang lebih. Aduh, Mar. Eke bener-bener salut ya sama Ye. Sementara babe yang enak-enak naik mikrolet, Ye tiap bulan pusing mikirin nyari restorannya. Gimana sih? Yaudah, gak usah mikirin. Kerja lagi yuk. Yuk, mari. Ayo. Ayo, serahin. Dodor ini, mana dompetnya? Ya, jangan dong, gak ada dompetnya. Iya, mana dompetnya? Tuh, lihat tuh, gak ada tuh. Tuh. Waduh. Ini dompetnya. Waduh, mau, dompet gua. Ya. Jangan diambil dong, Tangkap. Juri sini. Waduh, orang tua dimainin nih. Tangkap. Ya. Aduh, Mar. Itu kayaknya babenya deh. Tangkap. Ya. Woi, ngapain tuh babe gue? Siapa lo? Jangan ikut campur ya. Siapa yang nipu gue nih? Woi, siapa yang nipu gue? Keluar! Yang ngelempar lo. Gua Lili Superman Indonesia. Menumpas kejahatan, membela kebenaran. Lili Superman. Waria manis. Orang-orang seperti mereka perlu dikasih pelajaran. Perhatikan. Lili Superman akan membasmi kejahatan. Kok beneran sih sakit? Diam-diam, tak ketahuan. Aduh, sakit Bang, ampun Bang. Sialan, si Lili mukulnya beneran nih. Iya tahu. Ayo. Masih berani? Masih ngelawan? Ampun Bang, kita gak bakal bikin keributan lagi Bang. Iya Bang, Bang Superman. Superman gak bakal kasih ampun kalau lo bikin konar di sini. Ampun. Sekarang lo pergi dari sini. Pergi! Pergi! Baik, Bang. Kayak kubur sana lo.
Hebat juga lu Superman. Bukan Superman, tapi Superman. Kayak film yang di Amerika tuh. Mas lu nggak tahu sih? Iya, gua tahu. Dulu kan Superman, dia dari Jawa tuh. Pindah ke Amerika, jadi Superman. Sekarang gue Lili juga, Superman juga. Sekarang gue jadi orang perkasa. Idaman setiap para wanita. Aduh, Mar. Ternyata di sini ada pria perkasa. Eko mau dong. Ah, gue udah gak demen sama lo. Udah basi. Sekarang gue pamit dulu ya. Gue mau cabut. Sampai ada tahu ada kejahatan di kampung lain ya. Superman mau pergi. Superman! Kodok bisa terbang. Aduh, Mariam. Dompet gua. Mar, dompet gua dibawa nih. Jangan-jangan sama Superman nih. Kalau enggak Superman bisa juga sama preman nih. Aduh, tolongin. Udah, Be. Tenang. Kalau Mel perhatiin ada yang aneh nih. Curiga jadinya nih. Mendingan sekarang Babe sama Ciwang nyamperin Mang Sapri. Biar Mar ngikutin dia dulu. Jangan tinggal sama dia dong. Iya, aman. Yaudah ya, dah Babe, dah Ciwang. Mudah-mudah. Sial, kita berdua dibikin babak belur sama tuh kodok. Untung gue dapet dompetnya. Coba lu buka. Hah? 20 ribu. Lumayan lah. Masa cuma 20 ribu? Coba periksa lagi ya. Iya, 20 ribu. Yaudah buat beli rokok aja lu, sebungkus, gue sebungkus ya. Sukses coy, sukses. Mariam sampai kagum sama gue. Mariam kagum sama lu sukses. Tapi gua sama teman gua nih, pada luka-luka. Gile lu, mukulnya beneran. Ah, tenang, tenang. Kan ada honornya. Nah, kalau itu gua demen deh. Mana cepat, cepat. Nih, 50. Ambil. Tuh, 50 loh. 50 ribu? Mana cukup buat kita berdua berobat ke dokter? Enggak, pokoknya gua minta 5 juta. Gile lu, minta 5 juta. Mendingan lu ngerampok aja sono. Jadi preman beneran lo. Ya udah. Lu nyuruh kita berdua merampok kan? Sekarang lu aja yang terampok. Oh, jadi Bapak udah niat ngebohongin Babe saya? Maafkan aku, Mariam. Heh. Balikin dompet bokap gue. Balikin. Gue udah kepala tanggung jadi preman. Mau lo apa? Kita kasih pelajaran aja itu cewek ya. Ayo. Tadi mutar di mana mikrolife-nya, aduh. Kaki Eke kan jadi lecet semua ini, Be. Ah, lu kebanyakan ngeluhnya. Kayaknya mana-mana mata lu cari gitu. Iya, di mana dong, di mana? Dari tadi nggak kelihatan mikrolife-nya. Tam, gue inget-inget dulu ya. Iya. Tadi terakhir kali tuh mikrolife berhenti di depan warung. Nah, terus kemana tuh? Nah, coba Babe inget siapa nama tuh pemilik warung. Boro-boro gue inget namanya. Warungnya di mana gue kagak tahu. Duh, terus gimana dong lapor polisi? Waduh, lo mau dipenjara?
Ngaco aja masalah beginian aja pakai lapor polisi. Ayo kita cari lagi. Yaudah yuk. Mbak, Mas, lihat mikrolet saya nggak? Mana saya tahu, Pak. Masa kagak tahu? Lah, kita nungguin taksi, Pak, nggak pernah naik mikrolet. Alah, lo memang nggak berguna bagi nusa dan bangsa. Sekarang juga lo pergi dari hadapan gua. Marah-marah sih. Marah-marah, kagak tahu mikrolet gua lo. Gimana gua kagak marah? Aduh, Be, kok malah ngobrol sih? Ayo dong cari mikrolet. Ngobrol apaan? Gua tanya sama dia. Aduh, Iba Be kasar deh mainnya. Memang bola. Aduh, Be sakit nih, Be sakit. Secara teknik, bagus. Dan juga untuk cash flow, logis dan real. Saya sangat suka. Yang mana untuk pelaksanaan proyek perumahan yang di Babelan 3, mungkin saya percayakan kepada Anda sebagai kontraktor, mitra perusahaan kami. Oh iya, Nabadai, apakah untuk banggarasinya sudah disiapkan dan SKPDN? Sudah saya siapkan, Pak. Baik, kalau gitu selamat. Aduh, mana nih yang rusak? Kabelnya kusut lagi. Eh, Ciwang, lo dari tadi bersihin kuku aja bukan bantuin gua. Dasar cowek lo. Cowek? Apaan tuh, Be, cowek? Cowok separuh cewek. Tapi seksi kan? Seksi keamanan. Rupi dia. Mau. Bantuin nih, kabel pegangin. Oh, enggak. Nanti kuku aja kerusak lagi. Bang, odong-odong gua mana, Bang? Apa lagi sih lu? Odong-odong gua mana, Bang? Mana? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah, yang rumput bergoyang. Aduh, nyari kemana nih odong-odong nih? Emang gua ngumpetin, ha? Nih gua lagi pusing nih. Mogok nih. Apaan sih, Bang? Aduh, mana, Bang? Eh, Pri, gini aja. Lo bantuin dorong mobil gua. Antar kalau udah nyala, gua bantuin nyari odong-odong lo. Hah? Gimana? Deal? Iya deh. Gitu dong. Ngeri odong-odong, bantuin dong. Lu ngerendeng di belakang gua, ha? Lu mau main sama gua? Hah? Gua juga harus jurus dong. Emang enak. Wang. Hah? Lu bantu dorong. Aduh, Be. Masa sih Ciwang suruh dorong mobil? Apa kata dunia? Cepetan! Ikut juga ikut-ikutan nih. Tar dulu, belum mau naik. Jalan. Udah lebih 2 jam aku nunggu. Tapi kok Bang Badai belum muncul-muncul ya? Aku khawatir kalau sampai Bang Badai gagal mendapatkan proyek itu, nanti malah marah-marahnya sama aku. Siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Tolong antarkan saya dong sekarang ke ruang direktur. Maaf, Mbak. Tidak bisa sembarangan bertemu dengan Bapak Direktur kalau belum ada janji. Kamu pasti kenal dong siapa nama yang tertera di kartu ini? Iya, saya kenal. Saya Amel, putri tunggalnya. Atau jangan-jangan kamu nggak percaya lagi? Saya telepon papa dan kamu ngomong langsung sama dia. Gimana? Nggak usah, Mbak. Nggak usah, saya percaya, Pak. Mari saya antar. Silakan. Permisi, Pak. Ada yang mau bertemu? Saya kan lagi ada tamu. Bilang sebentar lagi. Tapi Pak, mereka selang memasar, Pak. Dan katanya mereka... Nawarin kontrak aja kok lama banget sih, Bang. Permisi, Pak. Lu ngapain ikutan masuk? Udah deh, Abang tuh ikut aku aja. Ntar aku kenalin ke perusahaan teman papa. Abang bakal dapat proyek di situ. Nggak kayak di sini, bertele-tele. Mel, lu sebaiknya keluar dan nggak usah ikut campur. Pak Badai, dia siapa Anda? Saya asistennya. Dan Bapak jangan kira kalau kita lagi mengemis di sini. Mel, apa-apaan sih? Gue udah dapat proyek itu. Dan itu draft kontrak yang bakal gue tanda tanganin. Aduh,
Maaf banget ya Bang ya, Amel nggak tahu. Duh Pak, maafin saya ya. Permisi Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf Pak, maaf. Soal barusan tadi. Yeah. Saya akan langsung tanda tangan kontraknya ya. Maaf juga Pak Badai. Karena saya lihat benar-benar saya sangat terkejut sekali. Terutama staf Bapak. Yang benar-benar luar biasa. Jadi untuk kontrak ini untuk sementara kita tunda dulu. Karena perusahaan kami tidak mau bekerja sama kepada perusahaan yang arogan, yang tidak mempunyai kredibilitas dan tidak profesional. Duh, apaan lagi sih? Be, be, coba nyalain. Coba nyalain lagi, Be. Duh. Kok bau kopi? Be. Hah? Ini kenapa bau kopi begini, Be? Tahu. Ya Allah. Beneran nih bau kopi, dia kan gak demen kopi, Be. Oh, Sapri kali ini sentimen sama mobil gua dikasih minum kopi. Beda aja deh. Bang, gimana proyeknya? Kapan dimulai? Udah. Udah? Alhamdulillah. Tapi kok cepet banget ya, Bang? Ini semua berkat doa Amel loh, Bang. Udah berakhir, alias gagal, gara-gara lu. Kok gara-gara Amel sih? Lu tahu gak sih? Gara-gara lu seenaknya masuk ruang direktur, gua gak dianggap profesional. Ya ampun, maafin Amel ya sayang. Maaf banget. Percuma minta maaf, udah terlambat. Bang! Bang! Bang Badai, please Bang maafin aku. Aku bakal ngelakuin apa aja biar Abang maafin aku, Bang. Gua bilang gak perlu. Gua udah selalu ngalah sama lu dalam hal apapun. Tapi lu tolong jangan ngerendahin gua dalam pekerjaan. Gua yang lebih tahu apa yang pantas buat gua kerjain. Bang, bisa gak sih gak ngebentak-bentak? Aku tuh cuma pengen kelihatan berguna, Bang, di mata kamu. Karena kamu segalanya buat aku. Aku cuma pengen nyenengin kamu seperti kamu udah nyenengin aku. Cuman itu doang kok, Bang. Maafin gue ya, Mel. Kita pulang yuk. Ya yang Saroh, ini setoran mikrolet dari Abang. Lumayan. Segini doang, Bang? Iya. Maklumin Abang ya. Nih gara-gara si Markum tuh. Masa mikrolet dikasih air minum kopi? Biasanya kan air putih. Aduh. Oh, rusak deh tuh mesinnya. Ah, Abang gimana sih? Po. Lihat sini, Po. Ye ye. Widih. Banyak ya? Banyak bener lu dapat dari mana nih duit? Hah? Nyolong pasti tuh. Oh, sembarangan aja kalau ngomong. Pakai bismillah kalau ngomong, Bang. Kok itu hasil dari odong-odong. Halal bin berkah tuh duit. Tuh, Bang. Lihat nih. Si Sapri aja yang cuma narik odong-odong bisa dapetin segepok gini. Nah, Abang narik mikrolet dapetnya segini doang. Pok, Pok sendiri tahu kan akhirnya. Yang pinter nyari duit itu siapa? Sapri apa Bang Marku? Kum, 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 kum. Kum, 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 kum lu. Aduh. Eh, nama gua tuh Markum Van Molen. Tahu gak lu? Itu disukurinnya pakai beras merah. Barangan lo. Udah Pok, jangan diliatin aja tuh duit. Dibelanjain, beli beras, beli daging. Kalau bisa, beli bedak yang mahalan. Biar gak malu, punya laki supir. Alias Bang Markum Van Molen. Oke. Okay. Apaan tuh? Lagu banget adek lo tuh. Baru was begitu aja. Aduh Bang, sabar. Kenapa sih? Adek lo tuh. Eh Bang, dengerin ya. Saroh sebagai istri Abang tetap bersyukur. Abang kasih Saroh ini. Segini, gak apa-apa. Alhamdulillah, makasih ya Bang.
Iya, Yang Saro. Lo emang istri yang teladan. Kagak salah abang milih lo. Emang aja, emang udah kagak ada yang mau sama abang. Emang. Seneng. Iya, sono ah, lengket mau keringet mandi dulu. Iya, duitnya beliin gelang ya. Gelang apaan? Gelang karet. Abang marah ya? Tersinggung sama omongannya si Sapri? Kagak. Sapri mana? Sapri. Sapri adeknya Saro. Udah deh, abang gak usah pura-pura. Abang kan kalau lagi tersinggung, jarang lupa, iya kan? Ya itu kagak salah, Yang Saro. Yang salah tuh gua, laki lo, suka error. Kagak pernah becus nyari nafkah buat keluarga. Abang, abang gak boleh ngomong kayak gitu. Rezeki itu Allah yang ngatur. Sekarang si Sapri dapat banyak. Siapa tahu besok abang yang dapat banyak. Ya tapi kan kasihan si Mariam kalau sampai nalangin cicilan mikrolet abang, iya kan? Yang Saroh kenapa sih? Hidup gue selalu apes, sial mulu. Masuk penjara, setoran kagak pernah banyak. Abang yang sabar ya. Yang penting abang ada usaha. Jangan putus-putus berdoa dan gak boleh putus asa. Kalau abang emang keteter gak punya kenek, Saro siap jadi kenek abang. Ya yang Saro jadi kenek. Siap bang. Enak juga kali ya, ngenek sambil indohoy. Bisa aja deh kami. Iya dong bang, siapa dulu? Mai Saro, bininya Bang Markum. Ya yang Saro. Abang sayang. Kau tinggalkan aku begitu saja, tanpa memberi alasan. Kau tega melakukannya, berharap menanti kedatanganmu. Ngapain lo kesini? Kenapa sih lo ngehindar terus? Gue mau bicara sama lo. Gak perlu. Menurut gue perlu. Ini demi masa depan kita. Menurut gue gak perlu. Karena gue udah terlalu kecewa sama lo. Dan lo tau kan sekarang gue lagi berhubungan dengan siapa? Mar, kalau lo terus curiga sama gue, lo bakal menyesal seumur hidup. Gak. Terus mau lo apa? Gue udah siap. Kita selesai. Aku tak mau. Mar. Mariam. Tolong kasih waktu gue buat ngejelasin semuanya. Kalau lu anggap gue ada hubungan sama Amel, lu salah besar. Hancur.